Mendengar nama Siti Fauziah Saikoni, tentu Anda bertanya-tanya, siapakah dia? Namun, saat disebut nama Bu Tejo, sebagian orang langsung tersenyum dan paham. Ya, Siti Fauziah Saikoni adalah pemeran Bu Tejo dalam film pendek berjudul Tilik, garapan Rafa Channel Films. Ozi, begitu Siti Fauziah biasa disapa, mengaku tak menyangka karakter yang diperankannya akan viral. Awalnya dia mengetahui bahwa karakter Bu Tejo viral di media sosial dari suaminya. Tak berselang lama, muncul meme berisi dialog yang dia ucapkan dalam film tersebut, yaitu Dadi Wongki Mbok Yo Sing Solutip. Ozi saat ditemui di galeri lorong Taman Tirto Kasihan Bantul, Yogyakarta, Kamis kemarin, mengaku agak khawatir menjadi sorotan. Di benaknya menjadi viral adalah seseorang yang bermasalah, sehingga banyak warganet yang akan menghujatnya. Dia mengaku sangat deg-degan, bahkan dia takut menjadi sorotan. Ozi mengatakan dia sama sekali tidak membayangkan bakal setenar ini. Sukses berkarakter sebagai Bu Tejo, menurut Ozi karena memang karakter ini dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya para penonton yang dibuat dongkol oleh karakter Bu Tejo. Saat menonton Tilik, dia juga merasa tergelitik. Ozi sendiri mengaku geli sendiri kalau menonton lagi peran yang dia mainkan di film berdurasi 30 menit itu. Ibu satu anak ini mengaku belum mendengar ada penonton yang kesal saat dia memerankan karakter Bu Tejo. Malah, saudara dan kawan-kawannya menyebut bahwa Bu Tejo lah yang memerankan Ozi, bukan Ozi yang memerankan Bu Tejo. Lalu, bagaimana profil Ozi alias Bu Tejo yang sebenarnya? Siti Fauziah Saikoni yang dilahirkan di Blitar, Jawa Timur 19 Desember 1988 dan sejak remaja telah menetap di Yogyakarta. Dia kini telah menikah dan dikaruniai satu orang anak. Sebelum berperan sebagai Bu Tejo, Ozi pernah bermain di beberapa judul film lainnya. Semua film yang dibintanginya adalah garapan sutradara kondang Hanung Bramantyo. Menilik akun Instagram miliknya, ada puluhan foto Siti Fauziah saat berakting. Salah satunya saat bermain di film Bumi Manusia tahun 2019. Jika Anda pernah menonton film Bumi Manusia yang dibintangi oleh Iqbal Ramadan dan Mawar Deyong, pemeran Ozi memang tidak terlalu menonjol. Dia diminta sutradara. Dia kemudian dilibatkan oleh Hanung Bramantyo bermain di film Talak 3, Sultan Agung, hingga Mekah I'm Coming. Lewat peran Bu Tejo yang comel dan suka bergunjing di film Tilik, nama Siti Fauziah Saikoni mendadak populer. Jangan lupa subscribe ya!